Halo guys, selamat malam. Malam ini saya berada di kandang ayam atau peternakan ayam milik salah satu teman saya. Nah, saya ingin ngasih tahu kepada apa rekan-rekan semua. Jadi saya bicara-bicara sama yang punya peternak ayam ini. Jadi kalau mau bisnis ayam kayak gini atau peternakan ayam kayak gini itu sebenarnya nggak harus pakai modal yang banyak, tidak harus kandang yang besar, tidak harus modern yang seperti ini. Bagi pemula-pemula juga bisa pakai kandang-kandang yang kecil atau bekas-bekas apa, cuman seket-seketan belakang rumah itu juga bisa. Nggak harus 2.000-3.000, misalnya dari mulai 100 sampai 500 pun juga bisa. Alat juga nggak harus pakai yang seperti-seperti ini, seperti tempat makan warna kuning ini, tempat minum warna merah itu. Nggak harus seperti itu ternyata. Dulu awal mulanya teman saya ini bikin kandang ayam atau peternakan ayam itu juga mulai dari kecil. Gitu. Nggak begitu bikin kandang langsung besar, nggak. Ternyata dia dulu juga peternak ayam yang kecil, rumahan. Dia tetap masih bekerja di tempat orang lain atau bekerja dengan orang lain atau perusahaan lain lah. Dulu pulang kerja ngasih makan ayam ternak 100-200 itu dengan alat yang seada-adanya. Contohnya tempat makan ini, tempat makan ayam juga nggak harus pakai yang seperti ini, pakai yang kecil atau bekas nampan. Kalau orang Jawa bilang bekas nampan itu tempat makan. Kandang ini dia sangat terampil, jadi ayamnya diperiksa, kalau sakit sedikit diperiksa satu persatu, atau kalau enggak berkelompok dipisahin, mana yang kurang sehat nanti divaksin atau dikasih obat. Ini sebenarnya kandangnya lantai dua, ini saya lagi di lantai duanya, lantai bawah masih ada kandang lagi. Katanya pelihara ayam itu juga enak kalau ayamnya cuma melihara sedikit,
cara carane wong Jawa itu kopen nek lagi ngomong sithik iki timbang akeh ngene iki. Jadi untuk kalian semua yang ingin berusaha bisnis atau belajar mandiri, tetaplah berjuang, banyak lowongan-lowongan usaha yang bisa kita jalani sambil bekerja kantoran lah, atau kerja sama orang lah, atau kuliah atau apalah, intinya itu. Ya udah, sampai sini dulu. Selamat malam. Tonton terus videonya. Saya ingin bikin channel yang apa ya, ngasih edukasi atau semacamnya itulah, tentang usaha-usaha bisnis mandiri kecil tapi menguntungkan. Selamat malam.